puluhan warga terjaring razia prokes. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah menggelar razia protokol kesehatan atau prokes. Puluhan orang terjaring karena tidak memakai masker, Senin 25 Oktober 2021. Razia masker yang digelar di simpang jalan arah kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Murung Raya melibatkan petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP. Dari puluhan orang yang terjaring, kebanyakan didominasi anak muda yang sengaja tidak menggunakan masker dengan alasan susah bernafas, serta menganggap situasi pandemi COVID-19 sudah aman. Kepada pelanggar prokes yang terjaring, dikenakan sanksi sosial dan denda administratif, namun para pelanggar kebanyakan lebih memilih sanksi membersihkan jalan daripada membayar denda. Dari Puruk Cahu, Joko Santoso, Tabingan TV, melaporkan.